Aduh, aduh, aduh. Aduh deh, masa kayak gini coba. Iya. Gimana deh? Oh, kalau lama-lama agak pusing. Mm-hmm. Tapi kalau mama enggak sih, tapi kayaknya kalau misalnya udah terbiasa sih nanti aduh deh. Ya. Kok kayak dagang sih jadinya ya? Kayak jualan. Iya enggak sih? Ini tinggal langsung pakai aja. Gimana coba gayanya udah pakai pensil? Enggak. Gimana deh? Ya. Yeah. Shopee Haul ya teh. Shopee Haul facial termurah di Shopee. Datangnya sore. Datangnya pagi. Jadi paketnya udah datang tadi sore. Dan kenapa sih harus pakai facial? Coba kita tahu nggak jawabannya? Soalnya virus biar nggak mendekati. Jadi facial itu jadi seperti apa sih, kayak buat perlindungan diri ya, terutama bagian wajah sih, dari virus, dari debu juga kan bisa, ya kan? Kotoran juga bisa. Nah, daripada berlama-lama, kita langsung aja unboxing paketnya. Ini dia. Udah dibuka sih tadi. Cuma dibuka aja. Jadi dalam paketnya ada apa aja teh? Di dalamnya ada kacamatanya. Jadi ini adalah facial tipe kacamata yang biasa suka dipakai sama Nagita. Ya kan? Wow. Terus ada ini. Itu mikanya. Ini kacamatanya nih. Kacamatanya tuh di pinggirnya ada biru biru gitu. Untuk masangin ada mika. Jadi kemarin itu mama ordernya 3 facial kacamata ini. Soalnya mama juga udah punya. Jadi mama beli buat teteh, buat Rai, sama buat papa. Gitu. Nah, sekarang kita coba untuk pasang ya. Dipasang. Lah, mana Mika? Oke. Punya Rai mah. Iya. Ini punya Rai. Nah, sobat gimana kira-kira teteh Pai bisa enggak ya pasang sendiri? Dan buat sobat semua yang belum tahu caranya pasang facial ini, terus nonton video ini jangan di skip ya. Oke, sekarang cara memasang facial. Pertama, buka dulu. Itu, ini masukin ke sini. Aduh, ini masukin ke dalam mikanya. Jadi di mikanya itu udah ada yang bolongnya ini ya. Jadi ini memang khusus untuk bagian yang ada di kacamatanya. Kalau udah pas ditekan, ditutup ya teh? Ya ditutup gitu tuh, di gini. Terus tuh ini kayak tadi kita buka, kita buka dulu, kita buka dulu. Terus tuh pas mikanya nggak bisa. Yang satu bagiannya lagi dimasukkan seperti yang cara pertama ya. Nah kita masukin abis itu. Ya ini udah selesai. Masukin ya. Nih. Tadaa. Nah karena ini tuh masih dilapisin sama pelindung mika, jadi bisa dibuka nih teh. Oh bisa dibuka? Iya nggak sih? Oh ini agak burung gitu ya soalnya. Kan harusnya bening banget tuh. Ada nggak sih pak? Ini emang udah kayak gini? Udah kayak gini? Enggak, belum ah. Ya
sebelah mana sih? Dari mana aja bisa. Oh, ini. Ada plastiknya barangnya. Jadi ini ada pelindung mikanya juga. Ada tape plastik. Ada tape plastik itu. Nih, jadi tinggal langsung buka aja, gampang dalam, banget kan caranya. Dalamnya satu lagi, dalamnya. Kita keluar dulu. Gampang banget nih. Sobat di rumah juga pasti bisa nih bukanya. Bisa. Mana keluar dalam, Pak? Iya. Itu masih buang. Sambil nunggu teteh membuka plastik mika bagian dalamnya, mama mau coba pasangin juga. Ini buat Rai, ini mama pasangin ya. Gampang banget nih sobat, pasti bisa juga. Sampai ngeklik masuk ke dalam ya, yang bagian biru yang ada di kacamatanya. Gitu ya, Ma. Iya. Nah, buat sobat semua yang belum punya face shield seperti ini, bisa order di Shopee, tinggal searching aja di pencarian, diketik aja face shield kacamata. Itu nanti langsung keluar dari harga paling murah sampai harga tertinggi ada sih di situ. Punya Rai tinggal dibuka plastik sama dalamnya agak susah. Sebelum ada pensil ini biasanya teteh kalau keluar rumah biasanya pakai masker ya teteh ya. Masker. Itu pakai pensil yang bukan yang bando ya. Iya, yang bando, bukan yang kacamata. Biasanya Rai juga. Ma. Oke. Okay. Yang punya Rai juga udah jadi. Mana? Coba. Nah. Coba gayanya gimana udah pakai facial? Coba. Iya. Coba Rai gimana gayanya? Nyaman enggak dipakainya? Mama, udah pasang yang satu lagi. Ini pensil yang ketiga. Yang mama udah pasang. Aduh deh, masa kayak gini? Coba. Iya. Gimana deh? Nah, coba yuk kita pakai bareng-bareng yuk. Nih, mama pakai ya. Jadi kalau mau berpergian tinggal pakai pensil, simpel, tinggal berangkat. Ya, kadang kalau masker harus nyari-nyari dulu, atau kalau misalnya maskernya yang pake ke telinga, kalau maskernya yang ke telinga harus buka kerudung dulu. Jadi tinggal langsung pakai aja. Ya. Gimana coba gayanya udah pakai pensil? Ya, bener ya. Ya. Rai sama Teteh nyaman nggak pakai yang ini? Nyaman ya. Kalau Mama nyaman sih. Teteh mah lumayan, soalnya kalau pakai yang ini tuh kayak pakainya kan ini kacamata, jadi agak pusing gitu Teteh. Oh, kalau lama-lama agak pusing. Mm-hmm. Tapi kalau mama nggak sih, tapi kayaknya kalau misalnya udah terbiasa sih nanti nggak. Aduh deh. Ya. Terus kalau misalnya nggak bisa kesini ini, nih bisa dibuka dulu. Kesini. Terus kita pakai lagi. Gitu. Nah, sobat semua gampang kan cara pasangnya dan harganya? Berapa teh satunya teh? Ini cuma 6.000 aja. 6.000. Ini cuma 6.000 aja. Kayak dagang sih jadinya ya, kayak jualan. Ya enggak sih? Pokoknya deh diam dulu, Nak. Pokoknya Shopee Haul kali ini kita habis order pensil di Shopee, harganya murah banget. Harganya dan barangnya juga recommended. Bagus sih. Bagus. Kacanya bagus. Kaca. Iya. Eh.
Nah, sobat semua udah tahu kan cara pasangnya dan balangnya seperti apa facelift kacamata Nagita. Nah, buat kalian yang belum punya, bisa coba searching di Shopee dan order di sana juga. Coba di like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa nonton video lainnya. Makasih yang udah nonton video ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.